Halo semuanya, selamat datang di channelnya YouTube Extreme Variasi Mobil. Pagi ini kita ada kedatangan satu unit mobil Odyssey tahun 2004. Ini kita akan melakukan pemasangan Proji custom dari produknya Pro 7. Jadi seperti biasa, keluhan customer lampu Odyssey ini karena sudah ada umur, jadi HID-nya sudah rusak atau mungkin sudah kalah cahayanya, akhirnya terjadi crash gelap. Nah, kita akan melakukan penggantian Proji-nya. Ditunggu dulu ya guys, ini karena mobil Odyssey ini memang agak sulit. Oke. Nah, ini Proji originalnya, punyanya Odyssey. Ini originalnya guys. Ini apa ini, awalnya apa, HID ya? Oh, HID. Karena kalau beli bolamnya Odyssey ini bisa puluhan juta guys, satu bis. Ini originalnya Odyssey. Originalnya ya guys. Oke, kita ganti ke mana? Projimu mana? Yang sudah terpasang mana? Oh, ini. Sudah terpasang, lagi on progress pengerjaan guys. Lens. Nanti kita lihat tampilannya mobil ini gimana ya. Selain cakep, menolak gelap juga terang. Ya. Ini sudah pengerjaan custom Proji Odyssey. Produknya Pro 7. Candy Tone. Nyala. Nyala. Guys. Ini sih guys. Wow. Dim. Dim pas. Dim. Dim pas, dim. 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 Oke, sekian dulu vlog kali ini untuk pemasangan custom Proji bilet dari produknya Pro 7, mobilnya Odyssey. Jangan lupa like, subscribe ke channelnya YouTube Extreme Variasi Mobil, follow Instagram Extreme Variasi Mobil Jember. Thank you.